Kita coba lihat lagi. Waduh. What? Dua batang, cuy. Hah. Wah. Sakit nih orang, cuy, cuy. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di dalam video ini kita bakalan bermain game Brain Puzzle Tricky Test. Nah, kita langsung aja ke gameplaynya, let's go. Oke, jujur ini aku baru pertama kali buka gamenya. Ada Abi Game Studio Brain Puzzle Tricky Brain Teaser. Oh, kita jadi guru gitu ya. Soalnya ini aku nemuinya juga di iklan gitu. Ada iklan, kayak ini tuh menyerupai game Squid Game gitu. Wah, kok ada agak kebuka gini ya. Aku baru buka soalnya, guys. Jadi kita disuruh untuk nge-zoom kah? Nge-zoom apa maksudnya? Find the true. Wait. Oh, lalalala. Ada yang sembunyi nih. Aku tahu sekarang. Terus gimana? Aku suruh ngapain? Oh, selingkuh bawa orang lain ya, bawa laki-laki lain gitu. Oke. Play head and sex. Oh, without next 100 kilo help her lost weight. Apa itu maksudnya, guys? Kita disuruh ngapain, cok? Biar kok aku disuruh hapus dari ininya, celananya hilang anjay. Bajunya bisa gak? Oh, bisa, cuy. Kebuka anjay, gini banget ya gamenya ya. Kita bisa nambahin otak cuy, tapi nggak usah, kita langsung next. Nah, kan menyerupai game Squid Game, ada baju seperti ini ya. Oke. Find player among game master. Kita disuruh menghapus gitu ya. Kita coba yang tengah ya. Wih, ini nih. Boleh nih. Alright, kita yang tengah. Yeah, bener guys. Wih, aduh, ada iklan coy. Dan ini kita disuruh kayak main biologi ya guys ya. Di atas ada usus di sini. Aduh. Ma, aku jatuhin dong. Enggak sengaja lo, sumpah. Tapi bener ya, guys ya. Oh, ayo. Oh, malah bener. Oke, kita next. Sekarang di pantai, suasana pantai ya, indah ya. Change hair outlet. Ganti outlet ya maksudnya. Oh, ada yang ini sobek, guys. Ada luka di bagian kaki ya, guys ya. Oke, ada luka di bagian kaki. Oh, kita disuruh meluruskan biar tetap kelihatan bagus walaupun katoe suai. Cukup sampai sini apa lanjutin nih, guys? Soalnya ini atas lagi ada VV-nya, cuy. Oke, kita lulus. Woi. Kok malah kebuka semuanya, guys? Waduh, bukan kemauan saya ya. Kemauan bae ya. Oke, kita langsung next ya, bukan kemauan gue ya. Find the alien. Alien di atas ya. Jadi, alright. Easy banget. Ya, alien kan ada di atas gitu ya kan dia, guys ya. Jadi kita pindahin awannya gitu, nanti muncul dia. Dan sekarang ada di studio. Pertunjukan suatu, ada yang nyanyi gitu. Terus kita disuruh untuk where is rabbit. Rabbit itu bukannya kelinci ya, sih ya. Kelinci gitu maksudnya. Nah, ternyata bahasa Inggrisku masih kuat ya. Alright, kita langsung next. Nah, ini ada permain Squid Games. Jadi kita langsung diem gitu. Set. Menang gak sih? Aduh, aku kalah coy. Ya ampun. Kudu pas kah di merah-merahnya? Wah, menang aku. Wah, dia telanjang anjay. Oke, kita next. Ini mukanya kayak habis dia bangun tidur ya, guys ya. Sirawatan gitu. Oh, kita disuruh bersihin muka nih biar cerah. Belum aku selesaiin, udah bersih aja bos. Ya udah, terserah kau lah ya. Dan ini ada Squid Game lagi, dan David in the murdering robot doll. Oh, robotnya kita hindari biar dia nggak ngelukain nih orang ya. Kita kasih apa nih biar dia nggak nyelakain itu ya. Gimana? Woi, gimana woi? Oh, dipukul anjay. Pingsan dia, brother. Woi. Giant body terus dipukul ya intinya ya. Dia pingsan terus selamat. Oh, sekarang kita mencari, bisa pakai ini. Woi, ada orang di sini. Easy banget ya, guys ya, ternyata. Gue kira sesusah itu. Woi, apa ini? Please the. Oh, lalala.
Kok tiba-tiba disuruh menggunakan kuota gitu? Ada apa, woi, bro? Tadi aku lolos-lolos aja lo nggak pakai kuota. Wih deh, kenapa nungging gitu, kak? Oh iya, ini ada pulpen yang jatuh ya, Isya. Ada pulpen jatuh, ada pulpen, oh kan? Terus kita bantu untuk ambilin. Kok nggak mau diambil, cuy? Oh, tusuk aja ya, cuy. Nggak mau dia. Maunya apa, anjay? Loh, aneh banget, sumpah. Tiba-tiba aneh banget loh. Gak pakai baju itu loh. Aneh, cuy. Dan sekarang ada ikan. Dan kita disuruh untuk mana orang yang sebenarnya dapetin ikan ini. Dan bisa kalian lihat dari warnanya. Warnanya merah ya. Berarti si bapaknya yang akan dapat. Karena benangnya merah gitu loh. Terlalu gampang, terlalu easy ya, sih. Nanti main IQ aja sih. Dan sekarang ada yang lagi cuci muka dan dia melihat kaca, ada jam tangan, ada aksesoris yang lainnya. Terus kita disuruh untuk, oke, ada yang ngintip gitu maksudnya. Oh iya guys, ada penjahat pakai pisau. Nah, jadi ketakutan ya guys ya. Oke, gampang banget. Kita next lagi. Ada ulang tahun, surprise gift. Jadi kita arahin ke bagian happy birthday. Apa kuenya? Ada dua kotakan di sebelah ini. Jadi kita lihat, oh, wow wow wow. Apaan tuh? Apaan tuh? Lo, hilang. Di mana dia, cuy? Cuma aku lihat tetek tadi, cuy. Oh, satu udah dapat. Tinggal satu lagi nih. Hadiah kah? Nah ini. Wih. Dapat dua bidadari ya, Syah. Dua grace, satu main best birthday ever. Next lagi lah, Syah. Terus ini find the guy maksudnya. Oke, kita suruh untuk melengkapi ya. Oke, gampang banget ini mah. Nih, pas nggak? Nice, gampang banget ya, Isya. Kita tinggal mencocokkan lah ya, berarti mencocokkan. Oke. Dan sekarang ada wanita yang lagi mau mandi tapi mau diganti di bagian kacamatanya gitu. Apa nih cocoknya? Oh, sesuai warna. Oke, sesuai warna. Kan ini warnanya kayak marun gitu ya. Oke, bener. Terlalu easy parah gitu loh. Oke, bener, kita langsung next. Ada bermain Squid Games lagi. Dan ini ada dua orang pria. Dan kita main tebak-tebakan. Apakah benar yang dia tebak? Salah ya, Sya. Duh, kalah. Salah loh. Mungkin dia ini, mungkin. Bet. Aduh, salah lagi. Bener. Oh, gantian ya, gantian. Oke, boleh lah. Waduh, apaan ini? Di kamar mandi ketahuan sedang berkembang biak. Oh, bukan. Tak kirain. Aduh, pikiranku. Menarik juga nih game. Bikin orang traveling. Dan kita sekarang bisa melihat dimanakah air akan mengalir intinya. Nah, ini kan freeze full tank. Jadi yang mana dulu air yang akan full. Bisa kita lihat di sini, air yang akan full akan berada di bagian nomor 3. Kan? Mengerti banget lah. Nah, TK pun tahu, bosku. Kita next. Waduh, ini apa lagi? What is happening? Kita coba lihat lagi. Waduh. What? Dua batang, cuy. Hah. Wah. Sakit nih orang, cuy. Oke, mungkin the last skip. Jadi ada dua bocil ya, laki-laki dan juga perempuan, dan ada seorang kucing, seekor kucing yang meninggalkan jejak kakinya, bos. Oke, udah ketemu langsung ya, guys ya. Terus kita disuruh untuk mencari bagian apa, bos? Oh, di bagian kaki dari kucingnya, ya ampun. Ya, kayak gitulah ya gamenya ya. Udah level 22 aja nih. Alright teman-teman semuanya ya, mungkin itu aja untuk gameplaynya. Buat kalian yang pengen tahu gamenya yang mana, yang ini ya, yaitu nomor 1 gratis populer teka-teki gitu. Jadi kita lihat di bagian tentang game, yaitu di brain puzzle. Oke. Dan di sini bisa kalian lihat udah ada 1 juta download. Bukan kalian download jika kalian penasaran untuk gamenya. Ya, untuk jawaban apa itu kunci jawabannya udah ada di dalam video ini. Ya, jawabannya bisa kalian lihat tadi lah ya. Oke, mungkin itu aja. Kita
tutup dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share jika kalian menurut kalian ini videonya menghibur. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, saya tutup dulu video kali ini. Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya. Bye.